dunia ini tidak nyaman, saudaraku. Kita menghadapi dunia yang tidak menjanjikan. Dunia di negeri kita sendiri maupun di mana-mana tidak menjanjikan. Manusia sudah makin konyol, makin rusak. Oleh sebab itu kita menantikan negeri di mana tidak ada penderitaan, tidak ada penipuan, tidak ada dusta, tidak ada manipulasi, tidak ada politik-politik yang memalukan.